Sebuah truk tangki air menabrak rombongan karnaval di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur pada Kamis 24 Agustus sore. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 warga meninggal dan 19 orang terluka. Dugaan sementara, truk mengalami remblong saat melintasi jalan yang menurun. Sahrul, saksi mata kejadian, mengatakan pengunjung karnaval tak sempat menghindar. Akibatnya, ada korban yang sampai masuk ke kolong truk. Warga yang melihat kejadian itu langsung histeris berteriak meminta tolong. Hingga saat ini Polres Mojokerto masih belum memberikan keterangan terkait kecelakaan ini. Pasalnya, olah TKP di lokasi kejadian masih berlangsung. Namun dari informasi yang dihimpun, truk awalnya melaju dari arah Pacet menuju Desa Sajen. Setibanya di lokasi, truk tiba-tiba menabrak kerumunan pengunjung karnaval dan sejumlah kendaraan. Dugaan sementara, truk mengalami remblong saat melintasi turunan. Saat ini para korban sudah dibawa ke Puskesmas Pacet dan Rumah Sakit Sumber Glagah. Oke.